Halo Mercan, ketemu lagi dalam video gua kali ini guys. Selamat tahun baru guys buat kalian semua. Semoga di sepanjang tahun 2024 ini kita semua diberikan kesehatan guys, diperlancar guys rezekinya guys, dan makin sukses dalam karir ya guys. Nah, dalam video pertama gua guys di tahun 2024 ini guys, gua akan bahas atau review semua KDS ya guys, atau King Daxinsu, kecuali ialah si Akala ya. VR yang gua akan bahas, Vidya Raja, itu gua akan bahas kecuali Akala. Kenapa? Karena Akala ini adalah spesial guys. Nah, jadi dalam setiap karakter itu kalian boleh bawa dua dari KDS ini ya, kecuali Akala. Kalau Akala itu spesial, berarti kalian dari empat ini kalian pilih dua dan satu lagi kalian bisa bawa Akala ya. Lalu tapi kalian bisa bikin empat-empatnya guys, cuma kalian hanya bisa bawa dua. Kayak contoh kayak gua nih, gua bawanya Yamataka sama KDR ya, itu. Nah, jadi pada zaman dulu nih guys, KDS itu lebih ke support ya, support dari KS yang kalian bawa. Contoh misalkan KSWT, jadi Yamantaka itu dulu support ke KSWT. Kenapa? Karena setiap Shinsu itu guys, dia ada spesial untuk transfer main statsnya mereka. Contoh misalkan kalau si ini ya, Yamantaka main statsnya kan vitality, jadi Tenacity ini dia transfer ke fitnya ke KSWT. Begitu juga misalkan ini gua KDR Relok ya kan, di sini kan ada transfer juga kan. Nah, kalau gua ada KSVM akan ditransfer ke KSVM. Jadi transfer statusnya ini guys ke beberapa bisa beberapa pilihan, tapi itu dia secara ditentukan secara langsung manual ya guys. Kalau udah apa namanya, kalau kalian udah jadi KDS, kalau kalian masih awaken DS itu kalian bisa manual ya. Tapi di sini yang paling utama yang mereka akan transfer ialah mulai dari KS itu sendiri ya, lalu bisa ke antar KDS ya. Jadi contoh misalkan KDS nya itu di sini nih misalkan ya, yang mantakannya gue full STR misalkan, ini STR dari Trilog bisa transfer ke Yamantaka. Kalau misalkan Yamantaka ini STR-nya paling tinggi, kalau lu nggak punya legend ya. Lalu yang ketiga ialah biasanya itu main karakter atau legend ya. Jadi kalian urutannya itu bisa dari KS-nya itu sendiri, lalu KDS, main char atau legend. Nah, itu yang mana lebih prioritas, gua yang kedua atau yang ketiga jujur gua masih belum begitu paham. Tapi kalau yang pertama udah pasti ke KS nya nah, oke okay. Jadi itu dulu historinya kalau kalian si KDS ini, makanya banyak orang yang bikin pasangannya lah. Contoh misalkan ya, The Four Devas ini atau hak KS ini kalian elemen angin ke ASWT ya, pasti kalian bikinnya pertama kali itu VR nya pasti Yamantaka. Nah, sisa satunya lagi kalian bisa pilih lah suka-suka kalian ya. Nah, tapi di sini gua akan review guys, jika setiap KDS itu udah punya senjata dan UG ya. Di sini gua contoh misalkan gua udah ada UG Yamantaka, tapi kan gua nggak ada senjatanya nih. Gua akan bahas jika si KDS ini udah full equip lah, udah termasuk UG sama senjatanya ya. Jadi memang gara-gara ada UG dan senjata ini guys, banyak KDS ini yang petanya berubah ya, dan banyak pasangan KS itu yang berubah. Contoh misalkan dulu kalau KSWT mah pasti udah kalian paham lah, Yamantaka dengan KDR. Tapi kan banyak yang kalau KS lain, contoh misalkan ini bingung nih ya kan, Yaca sama mau ambil KDR atau Kundali ya kan, atau bahkan Yamantaka sekalian. Karena apa? Karena areanya si Vice Ravana ini atau KSBT ini kecil. Nah, di sini gua akan ini ya guys,
kita akan bahas lah. Oke, mulai urutan aja ya guys. Mulai dari Kundali. Oke, Kundali ini adalah KDS dari negaranya sih Korea. Dia dari Goshound. Goshound cuma sekarang namanya apa ya? Kyongki atau... Sebentar guys. Gua lupa-lupa. Hundun. Namanya sekarang Hundun. Ya. Jadi Hundun dengan monsternya ini. Hundun dengan Tritail Fox. Ya. Itu kalau kalian 250-250 kalian gabungin jadilah si Kundali ini. Ini Jemong. Kundali ya. Oke. Nah, Kundali ini guys, dulu ya sebelum ada senjata dan UG, dia memang udah spesialis hitter udara, guys. Ya, karena memang dia pasangan dari KSBD harusnya. Tapi, ya, dia itu dulu lemah banget lawan monster udara. Lawan monster darat dia lemah banget, guys. Terutama kalau kalian lawan bos-bos udah bos-bos darat itu lemah banget. Nah, sekarang guys dengan adanya senjatanya si Kundali dan UG-nya, ini dia bisa dibilang spesialis untuk bos, guys. Mau darat disikat sama dia, apalagi guys monster udara, bos udara, wah wow, udah makanan dia lah ya. Jadi si Kundali ini memang benar-benar pure 100% damage dealer atau yang memberikan damage paling besar di antara semua 4 KDS ya guys. Kundali nomor 1. Ya, tapi memang kelemahannya adalah pertama, banyak orang yang teriak itu mananya boros banget. Bahkan kalau lu udah punya Diaochan sekalipun katanya banyak yang bilang enggak ngejar. Ya. Nah, makanya teman-teman build gua sekarang lagi ini nih guys. Lagi coba hybrid. Kundali beberapa statsnya dikasih ke Wisdom. Supaya apa? Supaya nge-mobnya tuh enak. Ya. Tapi itu inilah. Kalian ini aja apa namanya sesuai dengan kenyamanan masing-masing aja. Nah, kelemahan kedua ialah Kundali ini kalau kalian mau benar-benar berdampak atau benar-benar sakit banget, itu equipnya harus sakit guys. Harus equipnya mumpuni, minimal batu set. Sekarang kayaknya batu set juga udah mulai nggak begitu dilirik ya. Rata-rata biasanya batu set terus KSBD BBG ya. Jadi batu setnya itu AH sama ring 2, terus BBG nya itu KSBD, terus dicolok lagi plus 120 AGI. Nah itu GG banget sih. Nah, itu untuk Kundali ya guys. Jadi memang peruntukannya itu fokus di damage dealer. Tapi kekurangannya itu satu mana boros, yang kedua untuk dia benar-benar damage-nya sakit banget butuh modal yang cukup luar biasa. Oke, lanjut ke KDS kedua guys. Yacha atau Fadra Yaksa ya. Ini adalah KDS dari Jepang dengan elemen air. Nah, dia ini dari Mermaid dan Kyongki. Sekarang nama monsternya ialah Kyongki. Nah, ini guys bisa dibilang ya, ini TB yang anti mati guys. Kalau lawannya itu yang damage-nya ialah magical. Kenapa? Karena dia ada shield nih guys. Ya, ada shield. Jadi setiap damage magical yang masuk ke dia guys, itu dia malah regen mananya dia. Ya, ditambah lagi kalau misalkan ada regen, kalian punya Diaochan atau yang benar-benar regen lain, ini bisa dibilang nggak mati-mati nih TB-nya guys. Udah gitu kelebihannya guys, dia bisa taunt guys, ialah taunt darat dan udara ya. Jadi ini benar-benar emang enak nih guys. Makanya biasanya ya, ini selain dipakai untuk timnya KSBT, dipakai juga untuk tim KSBD. Kenapa guys? Karena bisa taunt udaranya. Nah, sedangkan KSBD itu monster makanan mereka adalah monster udara. Nah, lalu gimana setelah ada ininya guys, ada senjatanya dan UG-nya?
Ya memang kemarin tuh gue udah sempat review dan kalau menurut gue ya, ini menurut gue pribadi ya, kalau untuk farming harian guys, senjata sama UG-nya nggak begitu berguna. Tapi banyak yang bilang si Yacha ini UG sama senjatanya itu untuk arena ataupun kalian lawan bossing arena. Tapi banyak yang bilang tuh manfaatnya benar-benar dirasakan tuh di arena. Dan jujur kemarin gue nggak coba si Yacha ini di arena guys. Makanya menurut gue di video gue sebelumnya gue udah bilang bahwa B aja gitu loh, biasa aja. Dia ada UG, ada senjata. Cuma katanya sih bermanfaat banget. Karena di arena itu katanya ya ada monster yang langsung bikin mananya si Yacha ini nol. Katanya sih gitu. Tapi jujur gue gak tahu. Bagi kalian yang tahu mungkin tulis kolom komentar ya. Nah itu kelebihannya si Yacha guys. Tapi kelemahannya ialah pertama dia taunnya itu manual. Tapi sekarang udah ada rapid fire, gue rasa ya udah lebih enak lah. Kalau dulu tuh kelemahannya itu lo harus manual taunnya ya. Lalu kedua juga di sini ialah kalau dia lawan monsternya yang physical nih guys, ini kerupuk banget. Serius, gue udah coba itu kerupuk banget ya. Tapi memang ya gue rasa sih kalau kalian pakai Yacha pasti juga menghindari lah ya untuk monster-monster yang fisikal. Ya itu dia sih kekurangannya ya guys. Lalu soal equip, lu kasih Amaterasu set aja itu udah GG lah ya. Itu Amaterasu set aja bikin wisdom kalian tuh atau mana kalian tuh tebal banget ya. Nah lalu lanjut ke ketiga nih guys, Yamantaka. Ini dia dari Tau sekarang ya. Tau dan Honeybee. Kombinasinya itu. Nah, di sini ialah Yamantaka ini elemen angin dengan negaranya dari China, guys. Skillnya ini, guys, ialah dia bisa sedot musuh ke sentral ya. Nah, di sini yang membuat, guys, ini Yamantaka ini paling enak untuk kalian dikombinasikan dengan mana siapa aja. Contoh misalkan ke KSWT ya udah pastilah ya. Terus KSWT sendiri sebenarnya tidak punya masalah dalam area of effect. Artinya apa? Area si KSWT ini sungguh udah paling besar lah di antara semua KS ya. Jadi sebenarnya nggak ngaruh. Tapi dengan adanya Yamantaka dikumpulin guys, tuh disembur otomatis udah pasti kena semua dari skill si Yamantaka, Mengho dan KSWT ini ya. Nah lalu juga si Yamantaka ini adalah karena ngumpulin yang ke satu spot itu monster-monsternya ya, kecuali boss ya. Jadi banyak digunakan untuk tim KSBT guys. Dimana KSBT itu ini ya, areanya itu kecil banget, avalanche-nya itu kecil banget. Jadi paling enak dulu dikumpulin Yamantaka terus di skill sama KSBT. Itu sakit. Cuma memang masalah utamanya adalah rune ya. Rune-nya si KSBT itu biru dan si Yamantaka itu merah. Termasuk kalau tim KSVM guys. KSVM itu memang areanya lebih sedikit lebih besar dibandingkan KSBT. Tapi kan kalau tim KSVM itu nungguin naga jatuhnya itu ya. Nah naganya jatuh itu kan gue gak tahu nih areanya besar apa enggak. Tapi menurut gue gak besar-besar banget. Makanya kalau kalian udah kumpulin itu enak banget. Udah pasti kena semua dari naga jatuhnya si KSVM. Tapi ya balik lagi kekurangannya adalah kalian harus bawa dua rune. Kalau kalian mau bikin damage-nya si Yamantaka itu sakit. Tapi kalau kalian cuma bawa satu rune biru, damage-nya ya biasa aja guys. Malah jadi support doang kalau menurut gue ya. Nah itu bisa dibilang salah satu kekurangannya Yamantaka dan kelebihannya. Kelebihannya kalian bisa combine ke KS mana, kecuali KSBD lah ya. KSBD itu jarang pakai Yamantaka. Nah tapi kekurangannya ialah beda rune itu. Nah kekurangan kedua ialah guys, si Yamantaka ini dulu ya
itu kan KSVT itu salah satu tim yang paling kesusahan kalau lawan monster udara. Nah, dengan adanya senjata guys dan UG-nya si Yamantaka, itu bisa menjadi salah satu solusi kalian untuk lawan monster udara. Tapi memang solusi di sini guys, lu nggak bisa bandingin dengan tim KSBD yang khusus spesialis monster udara ya, itu nggak bisa. Tapi menurut gua cukup membantu lah kalau buat sekedar quest-quest doang mah itu udah cukup membantu. Ya. Lalu juga di sini ini juga guys, apa namanya? Equipnya pakai Amaterasu set aja itu udah enak banget. Jadi kayak gua nih pakai Amaterasu set doang. Sebenarnya ini gua pakai helmet Amaterasu, cuma gua lagi pindah ke main karakter ya. Oke. Itu aja udah enak banget kok. Terus ditambah nih guys, si KSWT ini, KCM ini, si Yamantaka ini, skillnya dia guys, ini skillnya dia itu udah ngurangin physical resist musuh 10%. Makanya salah satu keunggulan dari tim KSWT ialah banyak susunan prajurit mereka yang minus physical resist. Jadi memang gak ada damage yang sakit-sakit banget dari dalam setiap prajuritnya, tapi dengan kalau lu kumpulin tuh jadi lumayan banget. Ya, oke, kita balik guys, fokus bahas VR aja, jangan kemana-mana. Jadi itu si Yamantaka ya. Yang keempat, Trelok atau KDR. Nah, ini adalah KDS yang terakhir keluar di game ini. Ialah dari Tautie ya. Dari Tautie dengan Tautie ini Tautia ini dengan Flame Lizard ya. Nah, si KDR ini guys, role utamanya ya guys, sebentar. Role utamanya ialah sebagai tank. Sama seperti Yacha guys. Tapi bedanya ialah kalau Yacha itu, si Yachanya yang maju-maju ke depan ya guys. Untuk berharap bahwa ada damage mantulan dari pada saat si Yachanya itu dihit. Nah, kalau KDR itu dia cukup summon dari jauh. Nah, summonnya itu yang maju-maju ke depan. Jadi, kemungkinan chance si Trelok-nya ini ikut mati dalam pertempuran itu sangat minim, guys. Kenapa? Karena dia di belakang aja nih. Dia nggak ngapa-ngapain. Summonnya mati, di summon lagi. Summonnya mati, summon lagi. Begitu terus, guys. Nah, pada saat summonnya itu pertama kali summon itu langsung provoke, guys. Otomatis provok, tapi yang perlu digarisbawahi ialah provoknya itu hanya untuk monster darat guys. Monster udara itu nggak keprovok. Makanya KSBD jarang yang bikin Trelok. Mereka langsung lari ke Yacha. Tapi enaknya itu provoknya langsung keluar. Terus sekitaran 5 detik kalau gua nggak salah ya. Itu tanpa senjata. Nah, lalu juga pada saat si summonnya itu nge-hit atau di-hit, ada chance provok lagi. Cuma memang nggak lama, itu sekitar 2 atau 3 detik kalau saya nggak salah. Tolong koreksi kalau misalkan salah, saya salah. Nah, sekarang dengan adanya senjata dan ini guys, UG-nya. Nah, ini yang paling enak guys. Senjatanya itu kalian akan bikin si summon-nya ini provoknya jadi lebih lama guys. Jadi itu sekitar 7 sampai 10 detik ya. Itu saya kemarin tuh sempat bikin, kalian tinggal dicek aja, itu memang lebih lama ya. Lalu itu dari UG-nya. Nah, kalau dari senjatanya itu guys, dia bisa nambah dapat flame attribute, lalu juga yang paling penting ialah shield-nya itu guys. Shield dalam setiap beberapa sekali dia akan keluarin shield itu dengan tim kerumunan tim kalian yang di belakang di sekitar KDR dengan ininya ya guys, apa namanya, jadi kalau di lawan monster boss yang skill ke prajurit kalian itu, kalau momennya pas itu bisa ngebantu banget buat prajurit kalian tuh nggak mati ya. Nah, dengan adanya UG dan senjata itu guys, makanya banyak yang bikin ya. Ini dulu itu kan spesialnya si KDR pasti kalian naikin bawah semua. Kenapa? Karena berharap monsternya itu alot. Tapi sekarang ini katanya ya, user KSBM banyak yang metanya itu naikin atas. Tujuannya apa?
biar malah si semuanya itu nggak alot-alot banget guys. Kalau dia nggak alot-alot banget, semakin ini shieldnya itu makin sering keluar, katanya sih begitu, katanya ya. Cuma balik lagi saya harus ini dulu, harus benar-benar kalian cobain dulu. Nah, tapi karena saya belum ada senjata, belum ada UG, lalu transfer fitnya juga STR-nya itu juga nggak penting-penting banget di timnya ke SWT, saya naikin full tetap bawah. Oke. Nah, sekarang kesimpulannya nih apa nih guys? Saya akan bikin kesimpulan guys. Ini yang menurut saya ya. Kalau kalian KS mana, terus mau dibikin, kan kalian bawa dua ini ya, dua KDS ya. Kita bagi secara dua garis besar dulu. Dua garis besar ialah yang pertama, KDS yang untuk farming harian atau kalian leveling harian, itu saya sarankan kalian bawa dua. Yang pertama adalah Yamantaka, yang kedua adalah Trelok. Ya, jadi KCN dengan KDR itu untuk kalian farming atau leveling harian, yang kalian pasti nggak lawan bos dong ya kan. Kalau leveling atau farming kan kalian jarang lah lawan bos, kecuali kalian yang udah high end karakternya, mungkin farming hariannya itu lawan bos itu beda cerita lah ya. Nah, lalu kalau untuk kalian bossing atau arena, saya saranin kalian kedua sisanya, yaitu Yacha dan Kundali, karena memang mereka diciptakan khusus untuk bossing dan ataupun untuk arena ya. Meskipun nanti ini kan saya bahas ini dengan patch per sekarang ini di Januari 2024. Katanya itu saya pernah lihat bahwa akan ada patch senjata awaken dari KDS ini. Tapi kita lihat nanti aja ya. Oke. Nah, sekarang pasangan, kalau Bang, kalau saya punya KS ini, pasangannya apa nih Bang yang paling enak? Oke. Yang pertama, guys. Yang saya benar-benar bisa rekomendasikan ialah pertama KSVT itu udah pasti yang saya bawa, guys. KDR dan KCM. KDR untuk tank di depan, jadi summon langsung ke provok, dan tinggal dari KDR sama KCM dan pasukan lainnya ngehit dari belakang. Itu udah pasti enak banget. Dan kalau untuk bossingnya gimana guys? Kebanyakan kalau untuk bossing monster ini kan KSWT itu elemen angin ya. Kalau kalian pasti bossingnya lawan monster listrik atau thunder. Dan rata-rata ya, kalau saya nggak salah, itu banyakan monster boss most elemen petir itu darat guys. Jadi lu nggak butuh namanya itu summon untuk udara. Tapi memang ada sih beberapa boss udara tuh ada, tapi menurut gue ya bukan makanannya si tim KSWT lah. Jadi untuk mau bossing, mau farming harian, gue tetap rekomendasikan kalian itu pakai Yamantaka dengan Trelok. Tapi untuk arena jujur ini masih tanda tanya besar guys ya. Oke. Nah, yang mulai dari si ketiga ketiga ini si Virudaka atau KSBD. KSBD pasti pertama kalian ialah si Kundali guys. Kenapa? Karena itu selain kalian untuk ini ya, apa namanya, pasangannya tuh sama-sama untuk hitter udara juga. Kundali itu benar-benar damage dealer yang sakit banget guys. Bahkan lebih sakit dari KSBD itu sendiri ya. Itu benar-benar sakit banget. Nah, lalu pasangan keduanya apa? Banyak yang bikinnya itu pasti si Yacha guys. Mayoritas gue yakin kalian setuju lah, 80-90% itu pasti bawanya Yacha ya, bahkan lebih. Tapi beberapa ada yang bawa KDR. Kenapa? Karena mereka berharap itu dari ininya guys, pada saat bossing darat, berharap shieldnya dari si KDR ini pada saat dia punya senjata guys ya. Karena si Yacha ini oke, tebel, tapi buat dia doang guys. Prajurit lu di belakang tuh tempe semua. Apalagi tim KSBD kan rata-rata dari Agi ya guys. Makanya mereka bikin nih tiga ini nih. Jadi kadang beberapa mereka pakai Trelok itu untuk bossing lawan monster darat ya. Oke.
Kalau untuk farming harian atau arena, mereka pasti pakai Yacha. Ya, itu dari tim si KSBD. Nah, lalu ini sekarang guys, si KSBT, si cantik Vice Ravana. Yang pertama pasti Yacha guys, ya. Meskipun gua kadang bingung-bingung juga sih. Kalau kalian udah ada Yacha, kura-kuranya itu kurang greget gimana gitu loh. Kenapa? Karena kalau kalian belum ada Yacha itu kan, kura-kura summon ke depan dengan harapan kura-kuranya itu di hit, lalu dia punya reflect damage-nya ya. Tapi begitu ada Yacha, Yachanya tahun jadi kura-kuranya itu nggak jelas. Ya, meskipun ada chance di hit, menurut saya sih nggak ini banget lah. Tapi saya nggak tahu apakah kura-kura pada saat nge-hit reflect damage-nya itu keluar apa enggak ya. Saya nggak tahu, kalian bisa bantu saya lah. Nah, tapi ini udah mau suka nggak suka, mau nggak mau, karena transfer wisdom-nya kalian bikin pasti Yacha. Nah, ini yang menarik nih guys. Untuk KSBT sendiri guys, kalian bisa bikin 3 guys. Kalian mau ngambil relok itu bisa. Kalian semakin banyak TB-nya guys, ada yang provo ke sini, ini ke sini, ke sini, ke sini. Jadi tim belakang kalian tuh makin aman. Ya. Itu untuk farming harian tuh enak banget. Tapi masalahnya ialah kalau kalian ambil relok, hiternya itu cuma KSBT doang guys. Ya anggap sama Diaochan lah, dimana KSBT itu ada masalah di area of skillnya itu ya. Jadi oke, tapi menurut saya nggak begitu berguna kalau kalian ngambil KDR. Padahal dulu banyak zaman metanya KSBT itu ngambil 2 ini. Karena runnya sama-sama ini ya, sama-sama biru ya. Tapi per sekarang guys, gara-gara balik lagi ada UG dan senjata, banyak sekarang user KSBT itu ngambil Kundali guys. Kenapa? Jadi kalian bisa ngambil monster darat, monster udara, disikat terus guys. Karena KSBT itu kan meskipun ini ya ada Guardian Angelnya pada saat dia pakai senjata KSBT dan nge-hit udara, kalian bisa kebantu banget dengan Kundali. Ya. Ini kalau kalian untuk lawan monster udara ataupun monster darat. Nah, yang terakhir kalian bisa juga pakai yang Mantaka, guys. Ya, balik lagi masalah utama KSBT adalah di area of skill. Kalau kalian ada yang Mantaka, dikumpulin terus dijatuhin pakai S itu enak banget lah. Ya. Jadi untuk farming hariannya itu biasanya orang pilih per meta sekarang 2024 ialah Yacha dengan Kundali atau Yacha dengan yang Mantaka. Ya. Ini dengan yang Tailok udah mulai ditinggalkan lah. Oke. Nah, sekarang KSPM, guys. Nah, KSPM ini yang pasti pertama si Tailok ya. Itu buat tank di depannya terus provok, jadi tim KSPM kalian aman. Nah, terus STR transfernya juga ya. Nah, sekarang yang kedua nih, guys. Dulu juga ya. Tim KSPM juga bikinnya 2 ini nih, guys. Yacha dengan KDR. Tapi ada juga yang dulu bikin dengan yang Mantaka. Kenapa? Karena ya itu dikumpulin lagi ya. Itu salah satu kelebihannya. Tapi balik lagi guys, sekarang guys, banyak tim KSPM yang bikin Kundali guys. Karena untuk bossingnya lawan darat pun si Kundali ini sakit banget. Benar-benar sakit banget. Jadi makanya sekarang semenjak ada UG dan senjata, banyak meta atau kalian bisa kombinasikan dengan beberapa KDS sesuai dengan kenyamanan kalian ya. Ya, itu aja menurut gua review KDS gua kali ini, semoga bisa membantu guys. Dan di sini ialah gua sengaja nggak bahas Akala karena itu memang spesial. Jadi nanti gua akan bahas Akala di lain kesempatan ya guys. Jadi itu aja video gua kali ini tentang review all Dark King Dark Shinsu guys. Thank you buat kalian semua yang udah nonton cukup lama ya dalam video ini. Semoga video ini membantu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. Thank you guys.